tinggal dua ayat lagi, ayat ke 10 dan 11. Fa'anfiqu mimma razaqnakum wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut kalian ayat yang ke 11 10 sebelum kita masuk yang terakhir wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut wa anfiqu. Setelah kita kemarin setelah tadi kita melihat ada dua poin yang penting yaitu al-amwal sama al-aulad, kemudian Allah menyatakan wa anfiqu, infakkanlah. Masih ingat infak rumusnya dari kata, masih ingat yang nafakoh, yang bonus. Ada apa? Ada yang ingat? Makholnya apa? Makhol. Ada makhraj, ada tempat masuknya. Namanya apa? Ada yang ingat? Yang tanggul masuknya, namanya? Kosnya, keluarnya? Nafiqah, oke. Okay. Jadi kalau orang itu infak, jadi misalnya, jadi kan prinsipnya ada dua, holy, oke. Okay. Masuknya sama keluarnya, oke. Okay. Artinya kalau kita memasukkan, kita tidak mengharapkan dia keluar di tempat yang sama, karena kita mengharapkan keluarnya di sini. Ya, karena itu by definition begitu infak itu, oke. Okay. Jadi kalau kita memasukkan di sini, ini innya, outnya di sini. Ya, seperti munafik, dia masukin iman, keluarnya kufur. Ya. Karena dia bilang asyhadu alla nasyhadu annaka la rasulullah. Tapi sebenarnya yang keluar adalah bukan iman, kekufuran. Dua hal yang berbeda. Nampaknya iman tapi batinnya kufur. Dua hal yang berbeda. Oke. Pertanyaan saya, kalau kita infak di dunia, kita mau keluar hasilnya di mana? Benar nih, di akhirat. Kenapa kok kadang marah sama Allah? Saya sudah infak ya Allah, kenapa? Yang benar, sebenarnya kalau kita paham makna definition-nya, kalau kita infak itu tidak mengharapkan di lubang yang sama keluarnya. Kita mengharapkan di lubang yang lain keluarnya, yaitu di akhirat. Maka sebenarnya infak itu memang maunya kita mendapatkannya di akhirat. Nanti yang di sini itu busro, Allah memberikan tambahan saja di dunia. Karena kita akan kecewa kalau kita dikasih di dunia. Semua balasan di dunia itu terbatas. Saya tanya sekarang, kata Allah SWT dalam hadis, sholat dua rakaat setelah sholat sebelum sholat subuh pahalanya seluruh dunia lebih baik dari dunia dan isinya. Berarti kalau kita amal ibadah yang lain lagi dapat apa dari dunia? Sudah habis. Mau dikasih apa tuh? Karena kita infak.
pahalanya itu mungkin boleh jadi nggak ada di dunia ini yang mau diberikan oleh Allah, karena terlalu istimewa amal kita itu dalam pandangan Allah. Karena Allah sangat generous, Allah Rahman Rahim. Bukan Allah nggak mau ngasih di sini, cuman dunia ini terlalu remeh untuk membalas kebaikan kepada Allah SWT. Dan saya ini, I am the generous, ya. Saya ini mau kasih kamu yang lebih baik, tapi kamu minta yang rendah aja. Saya mau kasih kamu nasi Arab, tapi kamu minta nasi apa yang lebih rendah? Nasi putih. Nasi kunyit, misalnya. Maksudnya, maunya Allah ngasih yang lebih baik, itu maksudnya. Tapi manusia itu dia terperangkap dengan dunianya ini, sehingga dia minta di dunia. Oke. Padahal lihat, itu gambaran. Kata Allah, kata dalam hadis, kalau seandainya dunia ini seharga sayap nyamuk, aku haramkan orang kafir minum air di dunia ini. Maksudnya, kalau dunia ini bagi Allah SWT ini meaningful, ada harganya di mata Allah SWT, maka hanya orang beriman yang dikasih oleh Allah. Justru karena dunia ini di mata Allah nggak ada harganya. Lihat orang munafik maunya di mana? Semua di dunia. Karena itu infak kalau nggak keluar di dunia berat nggak? Berat karena orientasinya di dunia. Makanya salah satu ciri orang munafik dia nggak suka infak. Kenapa? Karena infak itu maunya keluarnya di sini. Dia tidak bisa melihat infak itu sebagai sesuatu yang baik buat dia. Kenapa? Karena dia nggak melihat hasil langsungnya. Saya kasih ke masjid 1000 nggak keluar apa-apa. Ya, itu maksudnya. Jadi karena itu obat kemunafikan yang pertama adalah amfiku. Oke, karena itu dia satu akar kata dengan munafik. Jadi sebenarnya dengan kita infak, kita sudah merubah apa? Orientasi. Seperti tadi, orientasinya orang munafik kemana? Ke dunia. Oke, semua orientasi ke dunia, semua orientasi ke dunia. Amalnya dia tujukan untuk worldly gain semuanya. Begitu orang infak, kita dilatih apa? Nah, lihat, semua keyakinan itu dibuilding melalui activity. Ya kan? Sekarang kita mulai yakin itu, ada akhirat, ada Allah. Itu building pelan-pelan untuk merubah reorientation lagi. Karena berubah tadi itu rumusnya, ya. Karena yang tadi orang orientasinya sekarang semuanya ke dunia semuanya, di reorienting dengan cara ini. Kita ini kalau mau merubah orang, semuanya dirubah, dari perilakunya dirubah. Maka infak itu seperti reorientation, merubah ulang, reprogramming lagi semuanya, syahadatnya dirubah. Karena untuk percaya bahwa akan ada keluar, you harus merubah syahadat semuanya. Dan menurut saya itu keren bagaimana infak itu. Hanya orang yang punya iman yang berani infak. Tanyalah sama orang itu. Kalau sungguh-sungguh, infak itu memang ke sana arahnya. Oke. Karena itu satu, selain banyak nanti efeknya ya. Satu, tadi kita melihat orang munafik itu penyakitnya apa? Kenapa dia berpura-pura di hadapan Rasul? Karena dia cinta sama dunia kalau dimudahkan. Ya tahu? Kalau kita berinfak, kita mengurangi cinta. Ya, mau cinta, itu satu. Ada reorientasi, ada semuanya dirubah dengan cara yang simple. Al-Qur'an tadi. Bermain penyakit infak, penyakit infak. Penyakit nifak adalah dengan infak. Infak. Makanya kalau tak infak tuh tak jadi penawar dong. Orang bicara saya ada cinta sama dunia, tapi dia ada infak. Liar. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Kalau you udah cinta sama dunia, mesti infak. Ya, dan itu tidak ada kaitan dengan ilmu. Kaitan lagi, ada banyak orang yang hafal semua apa manfaat infak, apa semuanya dia masuk dapat untuk terpala, tapi suruh infak, entar dulu lah. Gak ada kaitannya. Itu kesungguhan di sini, kesungguhan iman. Karena itu lihat, kalau kita ranking sahabat Nabi, siapa yang paling baik sahabat Nabi nomor 1? Abu Bakar Siddiq. Saya tanya sekarang, siapa infaknya yang paling memukau? Abu Bakar Siddiq. Bahkan kalau kita pikirkan itu, semua perjuangan Nabi sembiayai Abu Bakar Siddiq. Mulai perang Badar, perang Uhud. Nanti memang ada penggantinya ya. Ada Utsman bin Affan, terutama di Tabuk, dia yang membiayai.
Tapi mulai awal, karena itu tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Taala sendiri. Semua perjuangan Nabi itu sebenarnya kan di selalu ya agama itu selalu ditopang. Tidak bisa kalau kita berjuang agama, memang harus kuat juga secara finansial. Itu lumrah ya. Karena itu Allah nikahkan dengan Khadijah. Poinnya sebenarnya bukan hanya karena kebaikan Khadijah, tapi karena Khadijah, bisnisnya Khadijah itu seluruh laki-laki Mekah dibanding dengan bisnisnya Khadijah lebih hebat dari bisnisnya Khadijah. Memang dia kaya, dan kalau kita mau bikin kita mau bikin peradaban baru, tentu saja butuh duit. Dan Rasul memasangkan Rasulullah SAW dan Khadijah karena itu salah satu tujuannya. Rasional saja dalam Islam memang butuh. Dan Khadijah orang yang sempurna imannya, kan itu bagi dia keluarin duit nggak ada susahnya. Semua hartanya untuk suaminya, untuk perjuangan dakwah. Masya Allah, kalau kita pikirkan Khadijah. Karena itu Rasul juga cinta mati sama Khadijah. Kenapa? Karena dia memang sempurna ketulusannya, imannya kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, kalau kita pikirkan, Khadijah itu sudah tidak mau menikah, dilamar siapapun dia tidak mau. Tapi dia tahu bahkan akan ada Nabi terakhir, dan dia sempat ngomong rame-rame orang dia, terus Khadijah ngomong, saya hanya akan mau nanti kalau misalnya Nabi yang terakhir datang. Khadijah. Sebagian riwayat menuturkan Khadijah itu sudah membaca dari Taurat atau dari Injil karena beliau belajar dari pamannya Rokab bin Nawfal bahwa Nabi itu nanti akan bla 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 bla. Kesingkatnya, salah satu cirinya Nabi itu adalah dia akan di kitab yang terdahulu dia akan melewati bukan Baitul Maqdis sama Baitul Maqdis. Wallahualamlah. Singkat cerita, salah satu tujuan selain bisnis, tujuan Khadijah meminta Nabi Muhammad membawa dagangan ke Syam adalah untuk membuktikan apakah dia memang benar Rasul atau enggak. Bibit-bibitnya, karena Khadijah sudah dapati. Khadijah itu cerdas orangnya, dan dia learned person, dia belajar. Orang-orang enggak belajar, Khadijah belajar dengan pamannya Warqah. Karena itu dia tahu. Dan disertai Maisarah untuk mengecek, pastikan nanti semua tanda-tanda kenabian itu saya rasa kok ada pada dia ini. Ya. Maisarah merekam semua jejak Nabi itu. Ini dia dan segala macamnya. Karena itu kemudian Khadijah yang melamar Rasulullah SAW. Bayangin. Dan yang melamar bukan Nabi Muhammad, Khadijah yang melamar. Masya Allah kalau kita berjuang. Dan menarik kalau kita berjuang dalam agama, selalu ada yang membackup. Itu yang kita minta. Percaya aja lah sama Allah SWT. Saya sebagai contoh, saya punya uang 400 juta saat itu, hasil dari banyak orang ngasih lah untuk bikin masjid dan pesantren ceritanya. Teman-teman di Melbourne ngasih dan segala macamnya lah. Sehingga cerita adalah terkumpul uang 500-an lah. 500 untuk beli tanahnya saja sudah wah, habis ini. Oke, saya beli tanah 100. Ya, 100 juta, berarti tinggal 400. Dapat kira-kira tanah sekitar saya katakanlah 800 lah meter per square. Oke. Enggak tahu kita bismillah lah, uang segini udah bismillah. Saya beli, saya mulai bikin bangun masjid. Menurut perhitungan arsitektur, habis civil engineering katanya habis sekitar 2 miliar rupiah. Uang dari mana? I don't know. Sudah saya bangun, sekitar dapat 2 bulan, telepon saya berdering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang menikah, suaminya meninggal dunia di Jakarta. Dan saya nggak tahu orang ini. Saya nggak tahu orang ini. Orang ini menikah dengan seseorang, kaya orangnya. Meninggal orangnya, punya beberapa apartemen di Jakarta. Dan dia mau satu apartemen itu dijual, terus diinfakkan untuk masjid lah, untuk apalah. Terus dia telepon saya, oke okay, Ustaz, saya mau ngasih 600 juta. 600 sama 400, 1M sudah. 1 miliar, oke okay, good. Wah, senang saya. Tapi saya gak bisa ngasih langsung Ustaz, saya ngasih tiap bulan. Oke, okay, gak apa-apa.
kita kasih bulanan 50, 50, terus 25, 25, mungkin sampai 200 stop dia. Sempat goncang, ini gimana? Janji udah kasih 600, tapi ternyata karena gak laku-laku apartemennya. Masya Allah, apakah berhenti? Tidak, ada saja. Masya Allah ya, Masya Allah, kita gak pernah mikirin. Singkat cerita, gak usah saya ceritakan banyak. Berdirilah masjid itu dan habis 2,5 M. Sekarang sudah selesai masjidnya dan sudah dipakai jumat dan juga kegiatan sudah. Dari mana dapatnya? I don't know. Ada banyak, saya tidak pakai proposal, tidak ada kayak celengan, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam, selalu ada. Percaya, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjuang di jalan Allah sungguh-sungguh, ada saja. Sampai yang terakhir, untuk kita bikin sama ibu saya, untuk yang perempuan, ada musola untuk perempuan, surau untuk perempuan. Saya belum berani merusak atasnya ini, karena duitnya saya hitung-hitung gak cukup ini. Duh gimana ya, saya datang sekarang lagi, tapi kata pekerjanya, gak mungkin Ustaz, ini mah harus ditinggikan, harus itu kita roh, gak mungkin ini harus dirobohin. Iya saya ngerti, cuman uangnya takut dan nuntut. Tapi gimana Ustaz, saya mikir menjelang isya itu, udah bismillah lah, bulat tadi saya, udahlah bongkar aja lah, bongkar. Besoknya ibu saya telepon, sebelah rumah itu mau haji, tapi orangnya sekarang kena stroke. Suaminya gak mau ngantarin haji, karena sudah bercerai atau gimana lah. Anaknya sibuk bekerja dan gak mau ngantarin. Yang jelas uang haji ini gak dipergunakan, karena dia sendiri gak mungkin haji kalau gak ada yang bantu. Daripada saya gak gunain Ustaz, kata ke ibu saya uang ini gak ingin habis, saya infakkan untuk pembangunan. Coba ya, saya isak itu masih ragu. Subuh, Masya Allah, malu saya sama Allah. Ya Allah, gak tahu kita itu. Dan, wah sekarang oke, tinggiin sudah. No one knows. Benar kalau kita pikirkan itu. Jadi, jangan ragu masalah rezeki, infak, dan segala macamnya itu. Tapi memang itu butuh ketangguhannya, butuh latihan, dan segala macamnya. Dan benar, kalau percaya, infaklah, nanti akan kita temukan itu banyak kebaikan dan kebaikan. Dan meyakinkan kita akan Allah dan akhirat. Saya kehilangan pencuri. Kira dia bukan saya, dia orang baik. Saya hanya untuk menunjukkan bagaimana resep infak menghilangkan munafik. Maksud saya, pencuri masuk rumah saya, semua barang-barang saya dikasih orang. Bukan saya orang kaya. Waktu di Melbourne, saya ngaji kemana-mana. Mengaji di sana gak dikasih duit sama sekali, gak ada. Maka begitu pulang, orang-orang itu membelikan saya. Ada iPhone, ada laptop, Mac juga, ada MacBook, ada iPhone, ada satu juga ada Dell. Di atas Santriwati itu ada Samsung, dan segala macam hilang lah. Beberapa, semuanya itu hilang semuanya, diambil sama pencuri. Saya pulang mengaji jam 12 malam, tidur baru sejam. Ngantuk-ngantuknya, dia masuk ngambil semuanya. Subuh, anak mahasiswi, santri saya yang di atas turun, Ustaz, Ustaz, laptop saya hilang Ustaz. Hilang gimana? Saya itu sekitar tidur sudah 2-3 jam. Saya baru datang, gak ada maling. Benar Ustaz, hilang semuanya. Terus ternyata hilang semuanya saya. Laptop, iPad, yang punya saya, iPhone, iPad. Semua hilang semuanya. Terus ngobrol sama istri habis subuh, kita kehilangan masih bisa kita beli laptop lagi. Mahasiswi di atas ini, anak jauh, anak Jawa Barat. Anaknya orang miskin, karena yang ada di rumah ini anak-anak orang miskin. Mahasiswi yang gak punya duit, karena itu kita santunin mereka. Memang orang-orang yang gak punya. Akhirnya kita mikir sama istri, kata, oke lah, saya niat sama istri, oke lah, kita ganti aja lah laptopnya dia. Pusing, dia gak punya laptop. Mahasiswa gak punya laptop, gimana ngerjain tugas? Mahasiswi, oke lah, saya ini baru niat, berangkatlah kita ke Surabaya, maunya biar dapat yang harga lebih murah, karena Surabaya lebih, kotanya lebih besar daripada beli di Malang. Berangkat saya, di perjalanan, orang telepon, Ustaz, ini ada orang mau infak iPad. Coba ya, saya sampai gak percaya sama, ya Allah.
iya, orangnya itu Ustadz kan keliling kemana-mana, jadi biar iPad-nya itu dapat pahala Ustadz. Kita kirimkan ya, mohon alamat. Masya Allah, dapat iPad lah. Nyamper di situ, kira-kira dapat 2 minggu, saya ngaji di tempat yang lain. Ternyata informasi saya kemalingan itu didengar lah sama jamaah pengajian. Habis pengajian ada lagi yang ngasih iPad, ngasih laptop lagi. Saya laba, jadi kehilangan itu masih laba, bayangkan. Saya ini untuk nunjukin apa? Waktu kita niat infak saja kepada seseorang, ya, niat infak, dan kita kemudian memberikan beneran, Allah sudah mengganti. Kesadaran apa yang bangkit? Ada Allah itu. Itu lah maksudnya. Bahwa akhirat itu ada. Makanya infak itu membuat munafik itu hilang. Ini pun saya resep yang tersebut. Nikmati, cobalah berinfak dan nikmati prosesnya itu. Karena orang itu kan gak percaya kalau hanya konsep. Allah, oke okay, Ustaz, reorientation, oke okay, Ustaz, ada Allah. Tapi benar ada Allah itu. Masih questioning. Dan itu butuh pengalaman. Salah satu, kita ini bisa mikir, ya Allah, oh hebat sekali Quran itu ya. Kalau kita mikirnya, bagaimana menyembuhkan penyakit hipokrisi itu dengan infak. Tapi tentu saja gak sekedar infak. Resapin infak itu dilihat apa impact-nya dan segala macamnya. Mesti dapat. Dan itu menumbuhkan kepercayaan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gak mungkin gak diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu contohnya kenapa kok diikuti dengan ayat wa'anfiku. Wa'anfiku. Ya. Abdurrahman bin Auf menyatakan, saya itu sampai kebingungan, kata Abdurrahman bin Auf, untuk menghabiskan harta saya dalam sedekah. Karena semakin diberi semakin tambah lagi. Sampai bingung Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, perumpamaan rezeki yang diberikan Allah kepadaku seperti kalau aku mengangkat sesuatu, di bawahnya sudah ada emas dan perak. Saking mudahnya Allah memberikan rezeki kepada Abdurrahman bin Auf. Orang muhajirin pertama yang mampu menikah dengan biaya sendiri di Madinah, Abdurrahman bin Auf. Nabi sampai bingung, mau menikah nih? Dari mana teman-teman? Saya sendiri ya Rasulullah, karena bekerja di pasar. Ya, dia sudah cukup hantarannya. Ya. Masya Allah, kita pikirkan itu. Lah, itu kenapa sih kok harus wa'amfiku? Jadi nifak, infak itu obatnya. Itu obatnya. Oke. Nah, itu lebih tanya Mima, rasakan kok belum selesai. Belum selesai. Oke. Okay. Jadi kata nifak satu akar kata dikaitkannya. Jadi mudah untuk mengingatkan sekarang. Berarti kalau kita punya nifak, infak. Kadang-kadang yang membuat kita ini mulai tidak yakin akan Allah dan segala macam karena enggak ada dalam kehidupan kita itu. Allah dah hadir, enggak seperti itu yang membuat kita meragukan akhirat, meragukan segala macamnya itu. Karena terus terang kita makhluk yang berakal dan segala macamnya. Nanti dengan infak Allah mengokohkan itu. Ya. Oke. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, infak itu seperti menyiram api dengan air, ya. Jadi apa namanya, menyiram api sedekah itu, menyiram api, benar ya, menyiram api dengan air, memadamkan. As-sadaqah tu tudfi'ul khotoya kama yudfi'ul ma nar, kata Rasulullah SAW dalam hadis. Sedekah itu menghilangkan kejelekan atau kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, seperti air yang memadamkan api. Jadi sedekah memadamkan, menghilangkan kesalahan-kesalahan seperti air memadamkan api. Saya takut keliru ngomongnya. Soalnya dari tulis mudah. As-sadaqatu tudfi'u, taknya ada tudfi'u al-khotoya kama yudfi'u al-ma nah. Okay.
Jadi apa yang dimaksud dengan khotoya di ayat ini kalau kita kaitkan dengan bahasan kita, nifaq. Ya, dosa nifaq dan segala macamnya. Sedekah memadamkan, kalau secara letter-letternya, tapi jangan memadamkan lah, menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kama yudfi'ul ma'anna, sebagaimana api, air memadamkan api. Oke, sekarang apa yang diinfakkan? Saya tidak membahas panjang nifaknya, kemarin sudah kita bahas. Kata nafakoh, minnya ditabari, minnya ditabari. Apa tabari kemarin? Sebagian saja. Nah, apa yang disodakokan? Apakah harta? Ya, Allah menggunakan ma. Ma ini whatever. Apa aja. Apa aja. Karena kalau tidak demikian, masih ingat kisahnya siapa sahabat Nabi di perang Tabuk? Siapa yang sodakok dengan ketonimannya? Lupa saya namanya. Ya Allah, lupa lah. Ya. Utsman datang dan memberikan sekian banyak harta. Rasulullah SAW sambil bersabda, Madhara ibn Affan, ya, fa'ala ba'dal yaum, anaknya Affan, yaitu Utsman ibn Affan, tidak akan ada kesusahan lagi setelah hari ini. Karena sodakohnya yang begitu amat banyak. Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Umar membawa separuh hartanya, semua ngasih. Ada satu sahabat yang tidak bisa ngasih. Dia diam malam, dia sholat, dan dia berdoa kepada Allah SWT. Doanya menarik, kata dia, ya Allah, kalau ada hak saya, karena saya didolimi oleh orang, ya. Kalau kita ini didolimi orang, itu kan kita punya punya hak sebenarnya, kebaikan. Lah, itu dia sodakokkan kepada orang mukmin. Hanya itu yang dia bisa sodakokkan, yang lain tidak ada. Dan dia nangis pagi-pagi, Rasulullah SAW, habis sholat subuh, kata dia, Rasulullah SAW, siapa yang tadi malam sodakoh? Tidak ada yang mengangkat tangannya. Dan kemudian Rasulullah, orang ini kemudian mendekati Rasulullah SAW, menyatakan, saya Rasulullah, kata dia, Allah menerima sodakohmu dan termasuk sebagai sodakoh yang diterima oleh Allah SWT. Karena saking miskinnya, itu semangatnya para sahabat Nabi di dalam berinfak. Pantas mereka itu imannya sempurna. Kenapa? Lihat semangatnya dalam infak di perang Tabuk itu. Masya Allah. Masya Allah. Karena Nabi menyatakan bahwa kamu tidak boleh ikut perang Tabuk kecuali satu, punya kendaraan, dua, punya uang, perbekalan. Kalau tidak punya salah satu dari dua ini, tidak boleh ikut perang. Wah, semua memberikan. Karena ini perang pertama melawan kekuatan Romawi dalam pengertian yang asli, ya. Memang ada sebelumnya, tapi itu hanya di backup oleh orang Romawi yang sekarang benar-benar melawan orang Romawi, melawan Barul Asfa, ya, melawan blonde-blonde itu. Orang banyak alasannya, pada yang menyatakan beginilah, beginilah, yang macam-macam, ya. Tapi sahabat Nabi menunjukkan kesungguhan yang di dalam berinfak di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semuanya, ya. Satu di kendaraan dibagi jadi dua oleh Rasulullah SAW. Ya. Oke, karena itu manya semuanya, apa saja yang bisa kita yang merupakan karunia-Nya Allah SWT. Min Allah tidak minta banyak, minta sebagian saja dari apapun yang Allah telah rezekikan. Kemarin kita bahas, lalu diingat bahwa rezeki merupakan tindakan kekamiannya. Wi di sini. Berarti kalau ada we, ada I and you. Oke lah, you-nya ini Allah. I-nya kita. Kalau kita lagi melakukan atau kita membuat apapun saja, atau kita usaha, ya, bikin bisnis, kira-kira kalau kita mau merenungkan berapa share yang Allah berikan di dalam setiap usaha kita. Oke, saya kasih contoh.
di sekolah, ya, kalau kita ini mahasiswa, ya, student, pensarahnya ngasih A, katakanlah ya, high distinction misalnya, ya. Sebenarnya ini nilai kita ini kan rizki, oke, berarti ada I plus you, oke. Allahnya ini ngasih berapa persen sebenarnya di dalam membentuk nilai A ini? Ya. Ya, udah Ustaz, yang ikut middle exam saya, yang final exam saya, yang sehat saya. Tapi pertanyaannya, berapa persen sebenarnya? Kalau kita mau merenung sebenarnya, banyak kontribusi Allah itu. Seperti yang saya sering, yang kemarin kita bilang, kamu itu asli nilainya 60 itu mestinya dapat C, oke? Tapi gara-gara banyak temanmu yang bodoh-bodoh, yang tidak pandai, ya, dapatnya 20, 30. Nah, kalau saya ini 60 itu dapat E, dapat C, yang ini dapat apa? Nah, mengerti upgrade lah, yang 60 jadi A lah, yang ini, nah, oke, dapat apa lah, ya. Jadi sebenarnya dapat A karena apa? Karena punya teman yang tidak pandai. Satu faktor. It's true. Di university begitu yang kita lakuin. Kita upgrade lah. Oke, satu. Yang kedua, karena mungkin waktu saya ngoreksi, saya kasihan. Lihat orang tuanya, ini anak orang tuanya susah ini nyari duit. Untuk sekolah anaknya, berapa persen terus. Faktor yang di luar air. Belum lagi karena faktor yang lain. Misalnya tulisannya indah, terus dikasih bismillahirrahmanirrahim di atasnya. Terus saya secara subjektif, aduh ini mestinya saya kasih 50, tapi bagus namanya, indah lagi, kita 60. Misalnya ada subjectivity. Oke, sekian banyak yang lain itu. Oke, ini hanya contoh kecil. Apalagi usaha kita, belum nanti kalau kita mikir siapa yang ngasih otak kita, siapa yang ngasih tenaga kita, siapa yang ngasih udara kita, dan segala macam. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau sadar, di dalam setiap hasil ma ini yang merupakan isi Allah, ada kontribusi Allah di dalamnya. Oke, sekarang kalau kita bisnis, oke lah, katakanlah oke lah, kita buat yang adil aja lah, 50%, 50%, we are 50, Allah 50. Terus Allah minta sedikit dari hasilnya. Katakanlah kita dapat, oke, okay, dapat uang 1000. Oke, okay. Allah mestinya kan minta berapa? 500. Give me 500. Allah tidak minta 500. Minta tabain. Sedikit aja. Oke, okay, give me, oke, okay, 5 lah. 5 ringgit saja. 5 ringgit kita pelit, gak mau. Coba bayangin. Sekarang pikirkan. Ini Allah sudah bilang rozaknakum, itu bukan rezeki monyetmu, ada saya di dalamnya. Allah menyatakan rezeki ini bagian dari kekamian we, oke, okay, ada saya di dalamnya, dan saya hanya minta sedikit, mimba sedikit yang kita minta. Cari lagi ya, zakat berapa persen zakat itu kalau mau kita pikirkan. Kenapa ditahu berat rasanya mengeluarkan? Kenapa? Karena tarikan dunia itu tadi. Kalau kita lupa nanti dengan orientasi, goal in life dan segala macamnya, karena dunia menggoda kita. Nah, tapi kalau kita sadar mulai Allah, ini sejati Allah, dan menyadari ini nanti tidak hilang saya, ada akhirat, ada yaumul akhir, kuat juga. Itu maksudnya. Orang yang sadar kayak begini, insya Allah dia akan lebih mudah memberikan itu, karena menyadari mimma razaqna. Allah dah minta banyak, minta sebagian saja kamu yang diberikan oleh Allah, ya. Dan justru yang begini ini justru akan baik sebenarnya, ya. Oke, itu baru mimma razaqnakum. Kata Allah SWT, anfiku, keluarkanlah, nafkahkanlah sebagian dari anything. Sekarang semuanya, ada orang dikasih hartanya yang banyak, kekuatannya yang kuat, ya, waktunya yang banyak, pikirannya yang cerdas, macam-macam. Oke, okay. Saya kalau ngasih duit ke surau tak punya, tapi saya bisa sorof pada Pak Cik. Saya akan mengajar sorof. Good. Berarti mananya
al-ilmu misalnya, agamanya macam-macam, al-waqt, agamanya al-amwal, agamanya macam-macam. Ayahnya Anas bin Malik, apa yang dikasihkan ke Rasulullah? Anas bin Malik kecil dia tuntut Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedekahkan untukmu ya Rasulullah agar dia menjadi khadimmu ya Rasulullah. Kecil dia, marozaknaku. Itu yang kita kita pikirkan sekarang. Kenapa kita ini kok tidak berani berinfak? Karena itu. Nah, pertanyaannya ini infak apa? Itu yang berbeda di kalangan tafsir. Satu maknanya al-infak di sini maknanya zakatul amwal, zakat mal. Mana yang pertama? Mana yang kedua? Semua dari hal yang diwajibkan oleh Allah SWT atau semua amal ibadah yang berkaitan dengan harta, misalnya bisa mal, bisa infak, bisa sedekah, bisa macam-macam itu ya, di dalamnya. Oke, kapan kita disuruh infak? Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang. Nah sekarang ya, kemarin ada kata datang juga, tapi menggunakan apa? Ja'akum, ini kemarin ya. Apa? Sedangnya secara susah. Kalau ini, apa yang datang ini? Senang. Ya, secara mudah. Yang datang apa ini? Kematian. Kematian. Jadi, kalau Allah mematikan kita itu mudah atau susah? Mudah. Bagi Allah SWT. Karena itu tidak pakai ja'a di sini. Bukan ayya-ji'a, tapi ayya-tia. Mudah saja kematian itu. Jangan dipikir mati itu susah bagi Allah SWT. Sangat gampang Allah mematikan kita untuk nunjukin dia, kamu ngeluarin harta sangat susah, padahal kematian itu begitu sangat mudah Allah mendatangkan. Dan kamu kalau sudah mati menyesal kamu, Allah SWT, karena semua harta yang kamu tahan-tahan agar kamu bisa hidup lebih lama lagi, ternyata begitu kamu mati sekarang harta itu yang kamu tangisi ya, karena harta yang banyak itu yang melalaikanmu dari Allah, yang kemudian ternyata setelah mati tidak ada gunanya bagi hidupmu. Karena itu dikasih min qabli ayatiya, dikasih dia karena ini mau mengobati kemunafikan, dikasih ujungnya al-maut, orientasinya tadi kamu setelah mati ngapain, yang lupa akan akhirat dan segala macamnya. Karena itu dikasih min qabli ayatiya al-maut, untuk sadar orang, iya ya orientasi saya hidup bukan dunia, salah saya orientasinya. Kan itu maksudnya, indah sekali ayat ini. Dan maut itu menarik, maut itu sebenarnya salah satu kata yang sama dengan maut apa? Misalnya kalau kita orang mati atau orang apa lagi? Wafat. Wafat dari kata apa? Wafa. Wafa, oke. Wa Ibrahim alladhi wafa. Salah satu sifatnya Nabi Ibrahim, wafa kata Al-Quran. Apa wafa? Wa aufu bil 'uqud. Apa berarti? Ada yang bisa? Apa katanya wafa? Wafa kalau orang itu selalu memenuhi perintah ya. Fa aufi lanal kail. Nah, kemarin sudah itu fa aufi lanal kail. Oh, bukan di sini ya, lupa. Sudah ingat rumah. Fa aufi lanal kail. Wafa itu kalau terus memenuhi perintah Allah, disuruh apa diperintah, suruh apa dipenuhi. Ya. Ufi bi ahdillah, memenuhi janji yang Allah SWT. Wafa, Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai orang yang kalau Allah merintah dia sempurna di dalam menjalankan. Kalau orang ada yang begitu, sifatnya namanya wafa. Wafa. Oke. Lah, wafa berarti sempurna, penuh. Wafat berarti apa? Penyempurnaan. Wafat itu penyempurnaan. Senang gak mestinya kalau kita ini disempurnakan? Senang. Karena wafat itu kita disempurnakan. Dalam hal apa? Dalam semuanya. Balasannya disempurnakan. Karena kita ke dunia ini gak bisa memberikan balasan yang sempurna. Ya. Gak bisa. Ada orang membunuh satu orang dengan membunuh dua orang, balasannya sama di dunia ini ya. Misalnya sama-sama di kisos ya, kamu bunuh berapa orang? Satu orang, dl, mati dia. Kamu bunuh berapa orang? Dua orang, sama juga, dibunuh, mati dia ya. Padahal dia satu bunuh satu, satu bunuh dua. Tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Karena itu balasan keburukan atau kebaikan kapan disempurnakan di dunia? Semua di akhirat, ya. Termasuk apapun saja fisik kita semuanya penyempurnaannya nanti ada di akhirat. Karena itu wafat, kematian disebut wafat karena kematian itu merupakan penyempurnaan. Sebenarnya begini ya, setiap evolusi kita ini semakin sempurna sebenarnya. Ya, kalau kita mau percaya sama evolusi lah, atau kalau nggak percaya sama evolusi gini aja lah, dari alam rahim ke alam dunia lebih sempurna nggak? Sempurna. Di alam rahim kita nggak butuh semuanya itu, iring semuanya ya, sudah ada semuanya, tapi nggak dibutuhkan, belum sempurna soalnya. Ya, misalnya pendengaran, penglihatan, penciuman dan segala macamnya. Ada beberapa yang sudah berguna waktu kita ada di alam rahim, meskipun semua kita tidak ada yang sadar waktu kita berada di alam rahim. Ya. Begitu di alam rahim sudah hidup, ya, dan segala macamnya. Cuman begitu kita pindah ke alam berikutnya, makin sempurna atau enggak? Makin sempurna. Ya, makin sempurna. Namanya alam dunia. Ya, alam dunia sekarang. Nanti setelah dari alam dunia kita pindah lagi ke alam akhirat, ya. Lah, karena itu alam akhirat mesti lebih sempurna lagi. Karena itu namanya juga dijadikan nama yang jauh lebih sempurna. Yang sebelumnya disebut dunia, setelahnya disebut al-akhirah, ya. Oke, maut sebenarnya menarik. Maut itu kita pernah bahas sudah ya. Di dalam agama kita dipersaudarakan dengan naum, dengan tidur, karena prinsipnya sama, naum sama maut sama, ya. Al-maut, an-naum, akhul maut, ya. Tidur adalah saudaranya kematian, kata Umar bin Khattab. Jadi memang dia bersaudara. Bedanya adalah kalau mati itu Allah memegang nyawa dan kemudian tidak dilepaskan lagi, kalau tidur Allah pegang nyawa tapi kemudian dilepaskan lagi, surat Az-Zumar. Ya, nanti dicari surat Az-Zumar. Jadi Allah memegang, ya, kalau orang itu mati. Kalau orang itu tidur, dipegang tapi terus dirilis lagi oleh Allah, karena itu dia hidup. Tapi sama persis, karena itu pengalaman orang yang mati dengan pengalaman orang yang tidur sama persis. Kita ini kalau tidur terus dikejar-kejar anjing, capek enggak? Capek, berkeringatan bahkan kita. Capek. Dan kalau kita sedih. Masya Allah, kita bahagia dalam mimpi, ya bahagia. Masya Allah, mimpi ketemu Angelina Jolie, ya senang. Misalnya, ya bahagia. Makanya sama, karena itu kita diajari di dalam agama itu untuk membiasakan mengenal kematian sebagai bagian kesadaran harian. Karena itu misalnya bangun tidur, doa tidur, semua menggunakan redaksi maut. Coba kalau kita doa tidur, apa doanya? Bismikallahumma ahya, bismika amut. Bukan anum, ya. Bukan wa anum, enggak. Wa amun, dengan namamu ya Allah aku mati. Bukan, padahal kita terjemahkan aku tidur. Kenapa sih mati itu kok dikasih harian oleh Allah? Agar kita ini selalu ingat, itulah our destination. Karena itu kesadaran mati itu mestinya gak boleh lupa ke umat Islam. Yang menarik, siapa yang tidak tidur tiap hari? Semua orang tidur. Tapi menarik, semakin kita banyak mengalami peristiwa tidur, kita nggak ingat kalau kita mau mati. Masya Allah ya, menarik. Kita bangun dari tidur, doa kita apa? Alhamdulillah ibadah. Ya, amatana. Setelah engkau mematikan kami, ya Allah. Bukan setelah engkau menidurkan kami, ya Allah. Setelah engkau mematikan kami, ya Allah. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi mestinya orang Islam, dan Nabi menyuruh kita mengingat kematian sebagai bagian yang bagian zikir kita itu. Aktsiru dzikra hadzihi al-ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yakni al-maut. Al-maut.
kesaksian. Kafa bil mauti wa'idho, kata Rasulullah, cukup kematian itu menjadi peringatan bagi kamu sebenarnya, karena itu mengingatkan hasil akhir kita, hasil akhir kehidupan kita, al-maut. Allah menyatakan sama sekarang. Berarti orang yang cinta sama dunia, dia juga gak pernah mikirin kematian. Menariknya, tanyain orang yang gak punya percaya sama Allah, gak pernah mikir mati ya. Kita yang bingung, orang Melayu bingung. Kalau kita kenalan sama orang bule, tanyain, kapan dia mikir mati? Benar, orang bule itu gak pernah mikir mati. Semua orang yang mikir mati. Oh, mat salen, sorry ya. Wrong man, sorry. Foreigners, okay. Bukan bermaksud rasis ya. Katakanlah orang ateis lah. Gak pernah berpikir mati. Cuaran dari mereka mikir mati. Pikir mati itu nanti. Kalau ada teman yang mati baru dia mikir, oh ada mati ya, gitu. Kalau kita gak ada, kita ini diingatin mati terus. Om diingatin aja lupa terus, apalagi gak diingatin ya. Tahlilan, tiap minggu ada tahlilan, lupa terus. Masya Allah, untuk mengingatkan kematian. Orang-orang soleh sadar kalau mati. Meskipun kita gak boleh meminta kematian, kita gak boleh minta mati ya. Ada seorang pemuda stres di hadapan Nabi.